Yo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Game Ucingku. Kita kali ini melanjutkan game Dead Island yang selanjutnya, yaitu quest A Piece of Cake. A Piece of Cake ini yaitu mencari untuk mengumpulkan makanan dari bar yang terdekat. Oke, di sini gua sudah di bar terdekat ya. Jadi sebelumnya sudah rekaman, cuman ya seperti biasa rekamannya tidak terekam dan bajigur banyak banget. Apaan? Banyak banget zombie ya sekarang, mulai meningkat level, mulai zombinya sudah tidak masuk akal teman-teman. Ini guys, meningkatkan skill effortless. Jadi pengurangan usaha ya untuk membunuh zombie. Oh, ini alkohol namanya. Ambil alkohol. Sorry guys, salah jalan. Harusnya ke sini. Mantap. Udah guys, ada meeting. Dan di sini cuma ada zombie doang. Oke, cuma ada zombie doang. Ngejar aja zombie-zombie yang tadi itu. Zombie-zombie yang tadi jauh loh. Di luar. Ngejar. Mantap. Diam, diam. Oke. Oh, zombie-zombie ini. Jadi senjata tuh cuman segini aja, terbatas banget. Lanjut, kita ke bawah ya. Oh, kayaknya balik lagi deh. Iya guys, misi kita sudah selesai, mengumpulkan kaleng-kalengnya dan balik lagi ke si Moni ya, ngasih makanan kaleng tersebut. Oke guys, tadi kan tadi ngambil kaleng ya. Ini di atas tuh, petunjuk di petanya di atas. Langsung saja ke atas. Ini anjir, kok suaranya kayak gini sih? Berisik banget. How's the search going, mate? That's all there was? Oh, bloody hell, that won't do. We need to find more. Bajigur? Kita harus cari lebih banyak. Udah cuy. Oke, kita sudah mendapatkan rewardnya berupa senjata ya. Jadi ada sekarang Seek and Loot ini mencari itu ya, mencari 2 gas station dan membawa 2 pak jus. SP-nya 1800. Oke, kita langsung saja ke sana. Kita cek dulu di map apakah bisa fast travel ke tempat yang selanjutnya. Misinya di sini guys, destinationnya di sini. Oke, destinationnya di situ. Kita fast travel ke lighthouse ya. OTW pas travel ke lighthouse. Nah ini dia, sudah nyampe ke lighthouse. Di sini ada misi yang sudah bisa diselesaikan. Handphone kita kasih 2. Woi, minimal ngomong ke sini guys. Dan ambil mobil dari sini karena lebih dekat guys. Kalau dari sini lebih dekat. Sekalian juga ngasih makanan kaleng ke sini ya. Sip, kita berangkat. Woi, buka woi. Berangkat cuy. Memang keahlian gua dalam mengemudikan mobil sangat bajigur.
di sini biasanya nabrak. Woi, bener kan? Tabrak dulu. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke petrol gas station. Nah, ini ya tingkat bahayanya tinggi banget di petrol gas ini. Ini yang kedua loh. Ini yang kedua. Bentar. Ada lagi yang mau menantang? Oke, jadi misinya kita mengisi gas ya, juice. Nggak tahu benar sih mengisi juice. Ya pokoknya ke dalam aja dulu. Itu ada tumpukan. Ini kenapa sih tiba-tiba ke bawah? Bentar, cari itu dulu. Nggak kena. Cari awalan dulu. Buset. Cuy, kasih tahu dong cara ngelahin ini tanpa kena pukul. Maybe there's something in here. Kena pukul terus anjir. ID card. Oh, dapat ID card, teman-teman. Lockpick level 1. Ini kayak ikut. Kayaknya gue bakal dibully di sini deh. Oh, dia tuh masuk. Pingsan. Sampai kita lelah. Mantap. Diam. Serang lagi. Waduh, tidak cukup sih. Lempar aja. Mantap, langsung level up dong, ngalahin tuh. Mantap coy, level up. Oke, di sini ada barang yang harus kita ambil. Oh, ini teman-teman, juicy pack. Ternyata bener juicy pack, guys. Gua kira nyari bensin. Ternyata ngambil yang kayak gini doang. Nggak ada otak. Sip, satu sudah dimasukkan ke dalam mobil. Dan ini ada apa? Mayan. Oh, senjata cuy. Mayan, ambil aja. Ini udah nggak ada apapun yang bisa di-looting. Sip, sudah nggak ada ya. Masuk mobil, lalu kita cari yang kedua ya. Jaraknya 500 meter tuh. Mundur guys. Barbar banget mundurnya dia. Hajar. Oke, jaraknya 500 meter, kita bakalan rada-rada ngebut nih. Bentar. Di mapnya ini kemana cuy? Gua di sini. Ini lighthouse ya, workbench lighthouse. Iya benar. Oh, ternyata ini untuk mencapainya harus ke jalan. Oh, salah cuy. Salah. Mundur dulu. Oke, kita masuk ke jalan yang ini.
Guys, petanya buta ini, nggak ada peta. Oh ini salah ya? Oke guys, mobil-mobilan dulu ya, mobil-mobilan dulu. Terus macet depan. Wow, mantap sekali. Beuh. Oke, 200 meter sudah semakin mendekat. Oh, ini dia gas yang kedua ya, gas station yang kedua. Bentar guys, ini banyak sekali zombie. Kita tabrak dulu. Satu. Oh, ada tuh juga. Ih, males banget anjir, ada tuh. Buset, meledak. Meledak sih. Ada tuh, ada tuh. Bikin males, asli bikin males, ada tuh. Oke, ada yang menyerang gua dari belakang. Nggak usah dihiraukan guys. Ini dia yang jadikan target. Nabrak lagi. Tuh. Biarin, yang nyerang kita mah biarin. Mungkin mereka sirik. Oke guys, skill point sudah didapatkan. Gua pakai untuk membuka ini ya, skill lockpick. Dan di sini mencari juicy pick. Waduh, itu bahaya guys. Itu ada aliran listrik. Kita harus matikan dulu. Ada aliran listrik, harus matikan. Berarti ini ya, turn off. Ah, ini guys. Kita harus matikan aliran listriknya untuk bisa melewati jalur tersebut. Nice. Wonderful, gua merinding. Oh, baru satu. Ada banyak, ada berapa banyak? Oke guys, kita harus mencari saklar yang kedua ya, untuk mematikan aliran listrik ini. Kayaknya di dalam sini deh. Iya benar di dalam sini, cuman cara masuknya kemana guys? Oh, mau ngapain? Hah? Sensor. Oh, naik ke atas. Tidak bisa. Cara naiknya kemana guys? Apakah lewat jalur yang lain? Kayaknya lewat jalur lain. Ada zombie. Oh ini cuy. Sip. Gua sudah berhasil masuk ke salah satu gedung yang memiliki saklar yang kedua ya. Kayaknya ini harus diambil deh. Gas LPG milik pemerintah ya, gas LPG milik pemerintah yang bagus. Ngagetin. Mendingan tidur kau. Oke guys, kita lanjut naik ke atas. Apaan tuh? Sopel cuy. Bentar, sebelum naik ke atas, gua harus cek dulu bagian bawah sampai benar-benar beres ya. Ah, bajigur. Pantesan ada itu. Ada situ. Dua lagi, cuy. Anjir, beneran. Oke. Capek.
lawan tuh gitu capek banget. Oke, okay. Dia banyak bergerak, makin banyak energi yang terbuang ya. Gua itu dulu yang banyak energi yang terbuang cuy. Oh ini tubnya ada dua, Bajigur, Walker dan Tub. Bentar. Astaga, udah mentok sih. Di belakang gua udah mentok. Astagfirullah. Ayo Walker, kamu mau ngapain sih? Deket-deket. Coy. Nah, ini sih. Astagfirullah, kena lagi. Ayo, dikit lagi. Kena cuy. Iya, sip. Tubuhnya sudah berhasil gue kalahkan. Dan lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke dalam. Ini ada satu. Satu tub lagi guys. Satu tub lagi. Kita kalahkan dulu yang kecil. Oke. Buset, darahnya banyak banget. Bentar cuy. Cari jerigen. Kayaknya jerigen bisa dilempar buat untuk lempar-lemparin dong. Oke. Anjir, masih kena. Nah ini guys, ambil yuk. Lempar, ambil, lalu lemparkan lagi. Mantap, cuma 20 juga. Apa cuy? Dapat juga di satu pukulan. Gini. Lagi guys. Sampai tumbang. Mana sih? Malah tembus ke dunia lain. Oke. Terus. Lagi guys. Teruslah mengamuk seperti itu teman-teman. Teman zombieku. Supaya aku bisa memukul kau. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil mengalahkan si Bajigur ini. Anjir lah, susah banget. Dapat lem. Saatnya kita nyalakan. Saatnya kita matikan power yang berada di stasiun ini, guys. Nah, ini juga dibuka. Oke, jalannya sudah terbuka, tapi ada satu masalah lagi, teman-teman. Ini listriknya masih menyala. Cara memadamkannya bagaimana, teman-teman?
Kan ini udah dimatiin ya, udah dimatiin. Ini udah dimatiin. Lalu listriknya masih nyala, guys. Tapi listriknya masih menyala, cuy. Gimana ceritanya? Oke, guys, kayaknya di map ini ada satu yang di sini, Tune All Switch. Gua mau coba dulu ke sana. Mudah-mudahan bisa, cuy. Soalnya di sini switch-nya udah bisa dimatiin semua. Mudah-mudahan bisa ya. Kita coba dulu. Oh iya, benar, cuy. Benar-benar ternyata harus ke sini. Astagfirullah. Waduh, burning lagi. Buset, bajikur. Oke, kita tumpuk dulu box-boxnya. Dan box ini berfungsi untuk bisa menaiki tangga yang berada di atas ini ya. Kotak. Oke, guys, kita sudah bisa menaiki tangga tersebut. Lalu di atas kayaknya ada zombie. Atau aman. Oh, aman, guys. Aman. Nah, ini dia switch untuk mematikan power di stasiun tersebut ya. Sip, water dance quest complete. Ada energy drink, kita makan dulu. Ini penambah darah semua. Oke, sip. Sekarang kita turun dan lemparkan dulu gasnya. Yes, sip. Berhasil ya. Sudah berhasil mematikan semua aliran listrik. Tinggal kita mengambil juicy-nya. Juicy pack. Nah, yang jadi masalah lagi di sini zombie-zombie itu pasti bangkit lagi, guys. Pasti bangkit lagi ini. Oke, tadi udah kegeleng satu. Mana lagi? Aman, cuy. Nah, listriknya juga sudah mati ya. Nah, listriknya sudah mati, lalu kita bisa naik dengan aman, guys. Nah, ini dia, dan ada satu zombie ya, tuh lagi. Buset. Apakah harus kita lawan? Apakah harus kita lawan, teman-teman? Lawan jangan. Lawan lah ya. Aduh, miss. Di sini nggak ada apa-apa sih. Berarti kita harus ke bawah. Ke sini. Oh, ini jalannya. Oke, teman-teman, ternyata kita harus ke bawah. Banyak banget di sini. Ayo kita loot. Mantap. Dan di sini juicy pack. Oke, buka dulu pintunya, ambil juicy pack-nya. Ada banyak, guys. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Buset, ada 4, cuy. Lempar dulu. Nanti buat dimasukin ke mobil biar gampang ya.
Terus ini ada alkohol, kita ambil. Oke guys, kita cek dulu. Oh, ini ada buah-buahan. Lumayan. Lalu di sebelah sini ada apa? Kosong ya. Oh, sopel cuy. Oke, sopel sudah diambil dan di sini blockade. Mari kita buka. Nice. Mobilnya sebelah sini ya. Kita loading dulu. Kita penuhi mobilnya dengan GC pack or GC pack. Aman guys, mobilnya dan jomi-jominya sudah tidak ada lagi ya. Kita bisa loading dengan aman. Kayaknya 4 udah cukup deh. 4 maksimum ya. 4 maksimum guys, nggak bisa nambah lagi. Oke, sudah penuh. Kita balik lagi ke lighthouse, safe house. Nah, balik lagi ke workbench house lagi. Oke guys, sudah aman. Kita berhasil mendapatkan 4. Wah, bentar. Kok bisa lewat sini? Lewat sini bisa ya? Bisa guys. Kita sudah berhasil mendapatkan juicy pack sebanyak 4 buah ya. Langsung aja pulang dengan kecepatan penuh guys. Oke, masih terhitung aman. Mantap, langsung 2. Ada zombie, depan ada zombie 2. Geleng. Terus aman guys. Oh, rem. Oke, mantap cuy. Oh, untung gua ahli. Terus di sini ada Bentar. Oke. Buset, zombinya makin banyak aja. Buset, nabrak guys. Oke, tidak apa-apa. Lanjut lagi. Mari kita pulang dengan membawa GC pack. Ini bentar lagi guys. Mantap sekali. Nambah lagi. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membawanya. Selamat sampai ke rumah. Dan harus kemana sih? Oh, ke atas sih. 2 hours later. Oh, sekarang kita harus menaruh juicy pack-nya di bawah ya guys. Oke, di sini taruh. Satu, ambil lagi, lalu yang kedua, nice. Mari kita baca. Mari kita ke si Sinamoy. Misi sudah selesai Sinamoy. Thanks mate, I was losing hope. It's just what I was hoping for.
Cuman gitu doang, teman-teman. Gua harus bertarung melawan banyak zombie untuk mendapatkan 2 pack jus dengan imbalan sebesar $380. Bayang enggak? Kampret banget. Di zaman yang susah ini cuman butuh jus 2 pack. Ya udahlah. Untuk video hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye bye. Sampai jumpa dan jangan lupa like, subscribe, and share.